Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah kembali di Fiza Fauzia YouTube channel. Kali ini guys, aku mau nge-review 3 lip cream dari Poppy Darsono. Oke, stay tune terus ya. Tapi sebelum kamu tonton reviewnya sampai habis, jangan lupa subscribe dulu ya YouTube channel aku. Terima kasih semuanya. Guys, beberapa waktu lalu aku dapat paket kiriman dari Poppy Darsono Cosmetics yang isinya adalah liquefied matte lip color. Ada 10 varian sih guys sebenarnya, tapi aku dapat 3 varian langsung dari Poppy Darsono Cosmetics. Yaitu variannya ada yang 05 Peony, kemudian 07 Dusty Rose, dan juga 09 yang Crimson Red. Nah, untuk lebih jelasnya akan aku swatch di tangan dan juga di bibir aku. Stay tune. Ini adalah shade Peony, dan kalian tau gak guys, lip cream ini tidak hanya digunakan untuk lipstick aja, tapi juga bisa digunakan untuk blush on dan juga eyeshadow. Jadi 3-in-1 banget ya guys kegunaannya, dan emang benar sih ini tuh creamy, tapi dia itu enak banget diaplikasikan di bibir, nggak bikin kering sama sekali, dan formulasinya ringan. Begitu juga waktu aku taruh di pipi untuk dijadikan blush on, itu benar-benar gampang banget di blend, di mata juga gampang banget di blend. Jadi emang sesuai kegunaannya dan memang worth it banget guys menurut aku. Sumpah aku suka banget sama lip cream dari Poppy Darsono Cosmetics ini. Oh ya guys, kalau disuruh untuk memilih dari ketiga shade tadi, dari 05 Peony, kemudian 07 Dusty Rose, dan 09 Crimson Red, yang paling aku suka dari ketiga shade tadi yaitu shade 07 Dusty Rose, karena dia tuh kalem. Jadi aku suka banget sama warna itu. Tapi so far so good, semuanya aku suka. Teksturnya suka, coveragenya suka, pigmentasinya suka. Pokoknya suka banget deh sama produk-produk dari Poppy Darsono Cosmetics. Oke guys, selain bisa dijadikan sebagai lip cream, yang aku suka dari lip cream dari Poppy Darsono ini adalah ini bisa dijadikan sebagai blush on dan juga eyeshadow. Jadi multifunction banget ya guys, bisa digunakan untuk 3 hal sekaligus, jadi ringkes gitu kan. Masih untuk Poppy Darsono Cosmetics, dan juga buat kalian yang setia tonton YouTube channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.